20.000 dan aku belum sama sekali di sini, aku sama sekali belum pakai gacha. Masih do besok. Paling enggak kalian harus punya Jirachi, Celebi sama Shiemin. Paling enggak ke unlock itu kalian pernah punya walaupun ditumbalin. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 74 ya. Dan untuk event Christmas kali ini itu ada Shiemin sama Zekrom ya. Shiemin sama Zekrom untuk red draw-nya, dan kayaknya aku bakal ambil Shiemin. Kenapa? Karena Shiemin itu menjadi kunci banyak Pokemon ya. Yang pertama, Giratina itu ternyata dari segi bone-nya itu perlu Shiemin untuk ngebuka si Exodus Encounter-nya ya. Ini bakal nambahin 15% P attack sama 15% SP attack ya untuk si Shiemin. Terus ada siapa lagi ya? Kalau nggak salah nanti Marshadow itu juga harus unlock Shiemin ya. Di sini Melo juga harus unlock si Shiemin ya, tapi karena aku nggak pakai Melo juga jadi nggak perlu Shiemin. Cuman Marshadow men ya. Marshadow nih Melmetal harus pakai Shiemin biar P attack sama SP attack-nya itu kebuka ya. Oke, udah sih yang belum ke unlock ini. Nah, kalau misalkan nanti habis kalian ambil itu kalian langsung korbanin itu juga nggak apa-apa kok ya, karena memang unlock Pokédex atau unlock bone itu yang penting kalian pernah punya Pokemon-nya aja. Nah, cuman untuk Fortune Cat setauku ya, aku harus nyiapin diamond paling enggak itu 60.000. Nah, sedangkan kalau misalkan Fortune Cat itu tinggal 1 minggu, enggak nyampe 1 minggu lagi, 5 hari lagi, cuy ya. Besok Jumat itu kalau enggak salah udah Fortune Cat. Aku takutnya diamondku itu enggak cukup, cuy, kalau misalkan aku ambil si Shiemin ya. Kalau misalkan aku ambil Shiemin, aku enggak cukup. Bentar, kalau misalkan ya diamond wait, ini emang kita harus pastikan dulu sumpah. Diamond itu perlu berapa sih? Bentar, aku pernah Fortune Cat enggak ya? Pernah Fortune Cat aku videoin enggak ya? Aku agak lupa, cuk. Fortune Cat Ampas Gaming. Aku tuh lupa kalau Fortune Cat sampai VIP 15 dapat berapa. Perlu berapa diamond gitu. Paling enggak tuh perlu berapa diamond. Aku tuh takutnya nanti diamondku kurang. Kalau diamondku kurang, gila aja sumpah, karena banyak event ya. Kayaknya tahun baru nanti bakalan banyak event. Ini aku posisinya diamondku 60.000 ya. Posisinya diamondku 60.000 dan aku belum sama sekali di sini, aku sama sekali belum gacha. Oke, kita lihat sampai sini aku udah gacha apa belum gitu. Udah habiskah aku nih? VIP 9 itu dapat VIP 5. 63.000 jadi 65.000. Pokoknya terakhir deh. Sebelum terakhir gitu. Pokoknya di sebelum terakhir berarti gacha ke-8. Aku awalnya 60.000 ya, di gacha ke-8 itu aku dapat berapa diamond? Nah, ini gacha terakhir ya. Ini gacha terakhir, posisi diamondku 73.000, berarti cuma dapat sekitar 13.000. Kayaknya aku emang nggak cukup sih.
Gak cukup karena yang terakhir itu harus 68.000. Ntar kita coba cek kalau gasopon ya. Gasopon. Kalau gasopon ada Xiemin gak? Aku mau unlocknya itu pas Xiemin aja gitu. Tark event gasopon yang paling deket itu mana? Gasopon lagi, gasopon lah. Nah ini 8 hari yang lalu. Kita coba lihat gasopon itu ada Xiemin atau enggak. Kalau misalkan ada Xiemin, mendingan kita ambilnya di gasopon aja ya enggak sih? Diancy, Lugia, ini siapa? Regigigas. Aduh, kayaknya enggak ada deh Xiemin deh. Kayaknya di soalnya kalau misalkan enggak 60.000 itu aku enggak bisa, jadi males banget aku sumpah. Redraw ya. Jadi karena di redraw sekarang itu Victini-nya itu ini coba kita lihat ntar ada Xiemin atau enggak. Kayaknya enggak ada deh ini ya. Nah, untuk Victini Giratina, Regigigas, Reshiram, oh, Selebi, ini Giratina. Dan satu lagi adalah Victini. Oh, aduh, ya. Xiemin enggak ada, Jo. Xiemin enggak ada. Jadi aduh, bingung lagi kan aku ini. Oke, kalau misalkan aku gacha sebenarnya bakal dapat diamond juga dari sini ya. Diamondnya bakalan balik, Jo ya. Bakalan balik dari sini, White. Daily, nah ini cost diamond, Jo ya. Kalau misalkan aku ngabisin 21k, itu kan untuk dapetin Xiemin harus sekitar 20 ribuan kan. Nah, 20 ribu berarti aku dapat semua ini nih, dapat semua apa nih namanya, Cuk? Diamond, hadiah diamond ini ya. 688 ditambah 588 tambah 588 tambah 488 tambah 388 tambah 288 tambah 158 tambah 128. Oke, ternyata kembalinya setelah aku hitung cuman 2700. Kalau misalkan aku ngabisin dari 60.000 aku habisin, berarti kan tinggal 40.000. Jadi tinggal 42.000-an, 43.000. Nah, nanti maksimal dapatnya cuma 45.000. Ya, dapatnya maksimal cuma 45.000, sedangkan besok Jumat itu aku harus punya 68.888. Jadi enggak kuat, aku kayaknya enggak kuat, dan aku bakalan skip Xiemin ya. Aku bakalan skip Xiemin. Nah, kalau misalkan kalian pengen ambil Xiemin, yang perlu kalian tahu ya, untuk motivasi kalian itu memang kalian harus ngambil Xiemin demi untuk Marcedo critical rate-nya sama Giratina. Giratina itu untuk SP attack-nya. Nah, kalau kalian udah join di Discord-ku ya, ini aku liatin, kalau misalkan kalian udah join di Discord-ku itu udah dibahas. Bukan udah dibahas sih, tapi kalian bisa lihat gitu ya. Kalian harus ambil Pokemon apa aja. Misalkan besok kalian bakalan ambil Solgaleo gitu, atau kalian bakalan ambil Lunala. Nah, untuk bon-bonnya itu Pokemonnya siapa aja, kalian bisa lihat di Discordku ya, di Ampas Gaming. Terus abis itu kalian tinggal masuk ke mana ya? Kalian tinggal masuk ke Pocket Incoming. Bukan Nike, video baru jual beli challenge Ambassador Pokédex Poké itu Poké Jungle Poké Spawn dan Tatsu mana sih? Wait, kalian masuk ke jual beli akun, notice help forum mana ya Pokemon? Oh, ini Pokemon Bone ini ya. Kalian tinggal masuk ke Pocket Incoming terus Pokemon Bone. Nah, di Pokemon Bone itu udah ada bonnya semua. Nah, karena nih Marcedo ya, Marcedo kan nanti bakalan yang jadi keren kan ya. Nih kalian lihat, butuh Xiemin, Cuk. Si Marcedo ini yang critical paling bawah itu critical 7,5% itu butuh Xiemin. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai Marcedo besok, paling enggak kalian harus punya Jirachi, Celebi sama Xiemin. Paling enggak ke unlock lah, ke unlock ya. Ke unlock itu kalian pernah punya walaupun ditumbalin ya.
Oke, itu untuk Marsido. Nah, kalau Lunala ini, nah kalau misalkan kalian pengen lihat ya tinggal kesini aja ya. Lunala ini gampang nih, cuman Sol Galeo 1 doang. Tapi ini kalian harus punya Marsido, Lugia, Celebit untuk yang lain-lainnya ya. Oke, jadi ini ya, ini untuk bon-bonnya. Nah, menurut kalian gimana? Kalian bakal ambil Xiemin atau enggak? Komen di bawah, cuy. Kalau untuk cara masuk ke Discordnya gimana? Kalian tinggal cek komunitas atau hadir di liveku atau di videoku ya, kayaknya ada di deskripsinya. Kalau enggak, kalian tinggal ke liveku terus minta aku aja. Oke, aku cukupin ya video sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Opos Gaming. Bye.